Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada yang bertanya gimana cara memasang ini jack DC yang ada 3 pin? Ini pasti pemula sekali yang bertanya. Jadi jangan khawatir bro, tidak begitu jelas. Jadi ini ada 3 pin yang kalian pastikan hanya kalau untuk jack DC yang tengah itu positif. Jadi kalian cari saja yang tengah. Sepertinya ini. Kemudian kenapa ada 3 nih, pasti dalam bentuk saklar. Ini berlaku untuk jack tipe apa saja, karena ini umpamanya seperti ini, positif negatif, dan ini harusnya positif negatif, tapi ini ada 3. Jadi yang bikin bingung, terlihat positifnya sebentar, saya lihat dahulu. Oke, yang ini positif, jadi kalian ukur saja. Jadi pasti yang satu saklar ini. Kita pilih mode ohm, buzzer. Oke, kita cari positif dahulu, positif yang ini. Dia benar ini yang tengah, jadi ini saklar. Ini ground, salah satunya aktif. Oke, ini yang aktif, ini yang saklar. Kalian lihat ini tidak bunyi. Terlihat bro. Jadi ini groundnya yang bunyi cuma satu. Bedanya kalau kita lepas, ini gabung, artinya sebagai saklar. Pasti gabung. Saya coba, atau saya pasang ini gabung. Kalian perhatikan bila saya colok, kalian dengarkan. Saya colok, putus. Kemudian saya lepas lagi. Sorry, saya ulang, saya masukkan. Lepas, kemudian saya lepas. Nyambung. Jadi ini saklar bro, saya gambar saja. Mungkin kalian juga bingung. Oke, ini saya bentuk gambar aslinya saja seperti ini. Tentu tipenya beda-beda tergantung yang kalian beli, tapi yang pasti ini saklar. Oke, saya gambar saja, ini bentuknya yang tengah. Jadi ini positif, dan tadi yang ini negatif, tapi ini saklar. Saya gambar saja seperti ini, seperti ini saja. Saklarnya normally close. Jadi ini artinya pada saat dilepas seperti ini dan ini nyambung. Kita coba saja ujung ini sama ujung ini. Jadi biasanya memang groundnya. Oke, nyambung. Bila dipasang, lepas. Paham ya bro? Untuk aplikasinya saya rangkai saja dahulu. Oke, kira-kira contohnya seperti ini. Ini juga saya sedikit bingung. Jadi ada dua buah lampu. Kalian lihat, ini inputnya yang merah positif, kemudian ini inputnya yang negatif. Yang ini negatif. Karena ini saklar, nanti kalian perhatikan saja. Bila ini saya beri catunya, maka lampu ini yang menyala. Bila saya colok, ini akan mati, ini akan menyala. Kalian perhatikan. Paham ya bro? Tapi ini fungsi saklar di sini, jangan besar-besar. Minimum untuk kira-kira 1 ampere saja, karena saklar di sini bahannya tipis sekali. Oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.